ada satu negara yang ingin sekali aku datengin. Amerika Serikat, tempat industri kreatif itu tumbuh. Dan beberapa waktu lalu, aku dapat DM dari Sony Alpha Indonesia, yang gak akan pernah aku sangka tentunya, bahwa film Taruh Nyawa lolos seleksi regional untuk hadir di Sony Feature Filmmaker Awards di Los Angeles. Masih ada satu hari sebelum keberangkatan untuk flight. Menjelang perjalanan yang tentunya aku perlu mempersiapkan banyak hal. Siapin paper, paspor, boarding pass, dan keperluan lainnya. Kesempatan ini luar biasa dan sangat membanggakan bagiku. Terima kasih Sony Alpha Indonesia. Dan sekarang, mari kita lihat bagaimana perjalanan series Wanderlust di part 1 ini. Let's go. Kisah mencari seorang raja yang ku pinta, penuh daya menari menuju sabda asmara. Ikut angin, suara hati menuju cinta. Setelah terbang kurang lebih 20 jam dan mendatangi ke beberapa tempat di LA, hari ini aku bakal nonton film-film yang terseleksi di Sony Feature Filmmaker Awards. Dan, wow, banyak sekali insight dari semua film yang tertonton. Ini pertama kalinya aku ketemu langsung dan kenalan sama filmmaker dari berbagai belahan dunia. It was a nice experience. Setelah screening dan jalan-jalan di Sony Pictures, aku putusin untuk lanjut datangin ke beberapa tempat lainnya. Lagi, negara yang penuh dengan hal-hal yang belum pernah aku rasain sebelumnya. Jadi gak ada waktu untuk aku sia-siain kesempatan ini kan. Dan di lokasi terakhir ini adalah lokasi favoritku. Griffith Observatory. Tempat ini adalah tempat di mana mimpi-mimpi bertemu. Kita semua pemeran utama dalam kehidupan yang luas. Setiap langkah, setiap pilihan yang kita ambil, itu semua bagian dari naskah yang udah ditulis untuk kita. Jadi, setiap hal kecil adalah bagian dari perjalanan yang besar. Ciptakan doa-doa terbaik untuk diaminkan, untuk hal-hal yang kita tuai. Dan aku Jay, sampai jumpa di video perjalananku selanjutnya.